Rabu 24 November 2021 malam, anggota DPRD Kota Jambi Dapil Danau Sipin Kemas Farid Alfarelli turut menghadiri pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi. Kehadiran Kemas Farid ini juga merupakan bentuk partisipasi dan apresiasi pada kegiatan MTQ yang bertuan rumah di dapilnya ini. Bahkan, Farid juga mengatakan bahwa dirinya dan juga pihak DPRD Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan MTQ ke-51 Kota Jambi yang dilaksanakan di Kecamatan Danau Sipin ini. Di mana kegiatan ini juga merupakan momentum yang ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh warga Kota Jambi. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, agar perhelatan MTQ kali ini dapat berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah, tadi dapat kita saksikan secara bersama MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Jambi dan dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota. Ini memang waktu yang kita tunggu-tunggu, memang akan menimbulkan event MTQ ini karena di masa pandemi kita harus bersahabat, tapi tepatnya di tanggal 24 November ini sampai 28 November ini, bismillah, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami selaku anggota DPR ini terima kasih kepada kawan-kawan di Kecamatan Danau Sipin, kelurahan dan seluruh yang terlibat dalam sukses acara ini. Mudah-mudahan keberkahan yang kita akan dapatkan pada acara ini, dan semoga kegiatan ini juga bisa berlanjut di tahun depan dengan baik. Farid juga menyampaikan ucapan terima kasihnya selaku anggota DPRD Kota Jambi kepada warga Kecamatan Danau Sipin dan pihak terkait, serta mengharapkan kegiatan tersebut dapat membawa berkah serta dapat berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.